Sampai hari ini terbaik. Kamera tetap gawi. Iya sih, kalau mau lihat pada saya coba. Bro, lihat kamera. Lihat di gambarnya. Ini cuma karena tapele dan pingpong-pong ini kok. Sana. Berapa ya? Ini di preste, no? Dia kok ada batu-batu begitu ya? Coba lihat itu ada berapa itu? Ini pohon ini. Pohon ini. Guys. Kita harus melewati hutan. Tolong hei teman-teman hei. Hei teman-teman. Itu masih dalam posisi mencari tuh DP bangunan itu bro. Jadi tuh kayaknya terus mesti turun bawah. Saya yakin bawah kayak gini. Oke. Tahu stay di channel.
tadi dia, jangan ambil patokan gambar di ujung. Patokan yang di sini. Di muka ini? Iya, karena di ujung biar turun ke sorong ke sana kemari, kita dapat lihat rumah di ujung. Mesti cari nih hook di ujung, hook ini. Ini. Nah, cuma kain berarti. Kan lihat ini kan seng panjang itu tuh. Itu yang ini nih. Seng panjang ini tuh. Berarti orang ke kanan begini. Ke kanan. Ke kiri murid. Kalau ke kiri, ini dia lebih mentesi ke sana. Iya. Ambil dari Oke, jadi bro, jadi India foto yang tolong lihat ini sedari 2015 nanti penelusuran ini. Ini dia, cuman sekarang sudah berubah tuh di muka ini. Ya terus patokan di sini sih. Nah ini jadi sini semua. Mas, kita mau sana kan? Nah, mau sana dari posisi kita sini. Ya bumpal lah ini. Ah itu. Ini bukan bekas bebek ini. Sudah punya. Betul. Mana yang beris? Saya orang sudah di sini. Maka orang di penjalan, jadi orang angkan. Kita jadi sebelumnya suka lupa, no? Karena begini le bro. Kalau mulai ini kan tower toh, ini tower toh. Nah itu dari sini kan terus sebenarnya titik tertinggi tower toh, tahu belum? Boleh jadi. Eh, kalau terus mau bercerita dora ambil dari posisi bagian atas tadi toh, dia tertinggi so di sini. Iya. Dia puncak tertinggi so di sini. Ini kan rata rata tinggi toh. Sama-sama. Di sini barang. Terus mau cari di bawah sama yang di kubur di bawah. Iya. Jadi harta pak. Kalau memang di foto kan cuma begitu ya. Batu-batu besar ini pas susun-susun lah. Cuma ada foto. Istri kamera tuh banyak. Iya, ini ada foto bangunan apa ke sana. Ini jadi kan bisa ya kan? Pokoknya begini kok bro ya. Orang mau dibawa ke di atas, lokasi di sini sih. Yang turun ada jenjang mau di atas. Nah, ini sudah pergi pekerjaan, karena lebih batu-batu ini kok ini. Ternyata ini berarti. Berarti kan ini, dari batu yang tadi kita bilang, sini atas, sampai di bawah sini. Mau cari itu DP sisa itu dia. Nah, jadi bro, ini kan dorang ambil DP bukti dong. Ya mana dulunya di sini ada susunan karang-karang ini dulu kan. Khusus pembangunan kan yang karang-karang kan. Nah jadi ini, gak boleh ya kamera. Ini dah ini gelap teman-teman. Nah ini borbo ini baru yang bikin orang dari tadi sama ada yakin dong di sini dia letak. Kenapa bro? Deposisi ini yang ini saat di sana memang di sini terompe posisi berdiri sama dengan tu orang ada ambil foto ini.
toh? Ayo. Coba kita mau ke sana. Coba sama di pantai. Nah, benar di Bronjong saya toh. Nah, sekarang kita mau ke sini. Nah, lihat tuh. Ini yang kan kan. Itu ya. Ayo terima kasih. Berarti itu kerajaan itu, kerajaan itu di lokasi area ini. Itu kerajaan itu, kerajaan Pehe itu ada di lokasi di sini. Cuman orang yang tahu di mana, karena mungkin sebelum jalan ini jadi tahun 2015 orang datang kemari itu orang dah pergi. Dapat dan di sini. Cuma so bikin jalan tuh, jadi sudah perubahan, pembongkaran semua. Jadi so berubah dan di lokasi. Jadi gimana bro? Ya, pastinya orang sudah apa? Ya, berarti dia di area di sekitar sini. Cuma orang belum dapat di artefak, no? Cuma orang belum dapat di artefak itu, sisa-sisa dari bangunan itu kan bro? Atau kah mungkin waktu pembuatan jalan sudah terkubur kah? Atau bagaimana? Bete, terus lanjut di Paseng? Lanjut. Oke, okay, lanjut di lokasi bekas istana Katuntungan Paseng. Nah, let's go. Yo. Oke bro, jadi orang akan menuju ke lokasi kedua, yaitu Istana Paseng. Jadi orang di sini tidak dapat di artefak yang tertinggal karena mungkin sudah bikin jalan tadi dan karena kalau di posisi so betul, di posisi itu so berhadap begini, patokan di situ jadi orang. Sekarang orang pergi di lokasi Istana Paseng. Jadi orang gas. Let's go. Nih, mana situ? Di sini. Hah? Di lokasi di sini kau. Di lokasi di sini pasti. Cuman kok jauh kau. Botol. Ini di sini dong. Sini. Nih. Oh, apa itu? Iya, mau kurang. Oh, ini ya. Oh. Jadi di lokasi itu mau pergi di sini, bro. Ini, dia. Cuman terus sampai pas sampai di pasar ini. Sudah jam berapa nih sekarang? Jam 5. Tadi kamu sudah bilang tadi mau malam di jalan. Iya. Cuma di posisinya terlalu jauh sih. Kami masuk lah. Iya. Jadi gimana? Di depan. Ya? Di depan. Kalau pendingnya dulu. Iya. Waktu lagi. Oke bro, jadi orang pending dulu tuh gini karena waktunya pas orang mulai katis karena sudah sore. Tadi kotor susah lah start, tapi kotor start jam berapa tadi? 3 boleh. Karena cuaca hujan tadi pas berapa itu. Jadi di lokasi itu di sini, di lokasi di bawah itu. Cuman mau naik dia ke atas bro, sini. Dia mau naik ke atas. Di lokasi itu akan mulai ke atas. Orang akan naik ke atas sini. Dari sini. Tapi orang pendek itu ini karena sugelap. Gelap. Sama mati, nanti kita mau bulan jalan. Kalau tadi bom, nanti orang hantar. Nanti minggu depan, kita akan ke sini. Oke. Okay?